Dan surah Al-Fatihah kita boleh lihat di sini ada berapa hukum asli yang mesti dibaca dengan betul. Ya. Ha, yang mesti dibaca dengan betul. Boleh tengok dekat skrin ya. Okey. Tak payah tengok kat saya, tak nampak. Okey, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sini. Atas kalimah al-jalalah ada satu hukum asli. Maka barang siapa yang baca pendek batal solat. Bismillahirrahmanirrahim. Solat. Kemudian ma ada alif. Ni hak cek dah. Ma asli. Ha? Di sini ada ma asli. A ma asli. Ya ma asli. Alif mati dia tidak tanda cukup. Urut sebelumnya bagi atas ialah wa ain. Ya mati, urut sebelumnya bagi bawah ialah mak ya. Waw mati, ada waw mati dekat sini. Ya? Haa, waw ada. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya? Waw mati tidak ada. Ya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya? Haa ni. Ini mak asli. Ini bukan mak asli ya. Haa ni mak asli. Ya mati hurufnya sebelum bawah. Maka dipanjang dua rakaat. Itu senang je. Senang wil. 5 minit je yang ni. Ya. Siratal ladhina an'amta. Siratal ladhi. Panjang dulu. Kalau baca. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil mahdub. Ha, ada wah di sini. Ghairil mahdub. Batal. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Batal juga. Terpaksa syahal air tu masli. Ghairil maghdubi alaihim. Dua rakaat je masli. Dalam mana-mana rukun qawli dua rakaat. Jadi iaitu pada lafzul jalalah bagi kalimah Allah boleh pergi 6 rakaat. Allahu Akbar. Ya, dalam bacaan tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Batal. Kenapa batal? Bak ulama saya kata batal. Okey, batal. Okay, ada soalan, saya nak minum. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Sebab banyak modul dia ni. Ini contoh mak asli. Ma yuridu yatubu ma yang saya merah tu yuridu ya mati ni ya mati dekat saya punya error ni huruf sebelum ni ni huruf sebelumnya berbaris di bawah ataupun huruf yang baris di bawah bertemu dengan mak ya, huruf yang baris di atas bertemu dengan mak alif, huruf yang ada depan bertemu dengan mak waw. Very easy and simple, boleh paham selalu. Ok, kita ni wajib balagunah. Wajib balagunah saya dari sini. Kenapa saya top wajib balagunah dulu dah ambil mafa'i? Kerana banyak orang solat dalam ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan, dia tak dengar batal. Itu rukun qawli. Siapa ke as-salat wajib kena betul. Lima ucapan, lima perkara dalam rukun qawli. Nanti kita akan benda ni semak ataupun kita akan kempirkan kitab syarah majmu'. Nanti saya tahu kitab tu yang terkait lepaan dan kesalahan orang solat. Antaranya tidak ada tasdik dan tidak ada dengung dalam rukun qawli. Maka di situ kita dengar orang baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tahiyat awal okey, never mind. That's right. Kalau tahiyat akhir, nahi, that's wrong. Nahi. Dalam tahiyat akhir wajib kena dengung. Asyhadu an la ilaha, tak mau masuk asyhadu lagi waktu buat lain. Nak ambil satu-satu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Wajib dengung dua rakaat.
Erti wajib gunah ialah wajib didengung. Hurufnya ada dua saja, iaitu mim bertasdik dan nun bertasdik. Dibaca lembut melalui rongga hidung dan kekal dengannya sekadar dua rakaat. Okey, siapa nak cuba baca? Siapa nak cuba baca? Koma dah. Koma dah dulu. Nak baca ke? Tak nak. Tak nak saya baca. Ya? Ini kena jaga. Baik. Terjadi wajib bagunah. Kita akan berbezaan dengan wajib bagunah dengan ada ramah bagunah. Nanti saudara boleh tengok dalam Quran. Ha? Tengok dalam Quran. Ambil Quran baca ni. Ya? Ha, boleh tengok Quran. Kalau tengok tu saja, payah nak cari contoh. Ya? Ini contoh dia. Saya tak pandai biru. Summa. Dengar. Summa. Sama ada nak baca sum ke sum tak apa. Ya, orang lama-lama dia baca sum lah. Nanti kita buat tasing nak baca ni. Orang lama-lama lakum lah. Tak ada lakum dah. Ya, kena baca lakum. Nak baca sum ke sum tak kisah. Jadi dengung dua rakaat naik di sini. Summa latus'alunna yawma'il yawma'idhin anin na'im. Okay. Kita tengok contoh wajib bagunah. Yang ni kita nak minta SU kita baca. Ya, saya di depan baca sebab dia dah masuk dalam live. Kita dengar. Ya, kalau malu tak boleh belajar. Malu memang tak boleh belajar. Kalau baca kita rasa tak betul, kita suka baca tak betul, kita cuba baca sendiri pula. Ini di antaranya contoh pada bagaimana. Dan saya ambil dalam cikgu sendiri kata nak kau ni, tak boleh ambil lagi. Bila dia nak dah tahu. Dia menyenangkan kerja. Okay, cikgu baca cikgu. Baik. Ni semua yang saya merahkan ni adalah wajib bagaimana ya. Yang saya merah ni wajib bagaimana. 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 Sebab tu saya nak bila dia ni, saya nak suruh bila bang sebenarnya. Ya. Sebab ada bila kita ni yang bang dah cukup bagi baru nak. Tu yang tu imam kena nak guna tegur. Tapi bila tu imam tegur kan ditanya pula dah tak imam betul lah ke? Salah lah. Dan kalau tu imam tegur, dia tanya kata tu imam pula dah tak imam ingat tak imam baca tu betul ikut betul lah ke? Bang yang punya bila. Kepanah hati juga lah. Sedih lah dia nak ajar bodoh. Waduh, nak ajar macam dia nak ikut. Aisu. Tuan Aisu kasar di ayah. Okay, cikgu sidik boleh baca sekejap. Wajib bagunah yang merah tu, dengung sini. Ya? Tak nampak. Dakar tak ingat kalau Aung Zubra bin Nas, tak ada alasan. Saya beri surah paling kedua waktu. Baca saja. Kul Aung Zubra bin Nas. Nak dengar wajib bagunah. Lagi lagi baik, kita terima wajib bagunah dia dalam 80%. Alhamdulillah ya, 80% kita terima wajib bagunah kerana dengung, tetapi kesempatan dengung tidak ada. Tak dekat. Okey, dengar baik. Siapa nak baca pula? Ustaz nak baca tak? Baca tak? Buat saya. Jangan malu. Saya anak murid Ustaz. Baca.
yang kari yang kedua, satu saja yang ayat yang ke empat tu kurang lebih. Min syarril waswasil khannas, kurang lebih macam ya. Tapi bacaannya yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama kerana dengungnya agak menonjol ke hidung dan nipis. Qul a'udzu bi rabbin nas. Okey, saya terima walaupun pain. Kita dah beritahu pertama bagi bawah bunyi i, bagi bawah bunyi b, bila nun mati dia tidak bunyi pain, dia bunyi qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Tahniah bacaan. Maka kena penemu bacaan ke rongga hidung. Ya, jangan kasar. Kasar tak berapa makna. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Itu bacaan orang lama. Dia macam jin, bukan jin. Maka jin akan kata apa? Mana aku sebut aku nama jin sedangkan aku jin? Jadi kita baca ayat ni, jin takkan lari. Jin minal jinnati wan nas. Ada konflik di situ dengan sebab iaitu perkataan jin. Okey, boleh. Okey, muslimat tak payah baca. Minal jin, bukan jin. Ayat su sebut jin ke jin? Kalau jin ada jin ke jin? Sebut jin lah, bukan minal jin. Bukan jin, jin, jin. Pasal apa? Jin ya. Pasal apa tu jin ya? Okey, jaga sidik dan ya. Okey, alhamdulillah. Sekarang nak jaga. Alhamdulillah. Okey, ni wajib bangunah. Dan banyak lagi contoh wajib bangunah. Nanti masuk bab talaki. Saya akan bagi contoh. Kita akan bilang pembalik. Ini dalam surah apa ni? Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Ibarat bagaimana? Innama kunna summa. Itu wajib bagaimana mereka? Ya, kita baca inna atainakal kawthar. Wajib bagaimana? Inna anzalna. Inna wajib bagaimana? Jangan baca innama. Jangan baca innama. Jangan baca inna. Okey. Tanya Ustaz eh. Baik. Yang kedua sebagai kaedah yang senang, baju dakwah. Baju dah kotor. Ke baju dah kotor lah. Kotor baju dah. Kutubun jadum. Bismillah. Oh, yang ni saudara jawab. Yang ni kemudian. Yang tiga, yang ni kena masuk slot dia. Ni bab nafkah. Ini saya nak berhabis ni. Kalau sambung ni, tak akan habis ni. Mata saya. Assalamualaikum Ustaz. Apa makna surga isteri bapa bapa suami? Yang ni kita jawab malam hari lainnya. Dan subuh. InsyaAllah saya buat balik. Ataupun saya tak bawa ni. Nanti minta maaf saya jawab kemudian eh. Saya nak buat habis lah saya. Sebab minggu saya tak ada 2 minggu sini. Hari kami ni saya akan ke Madinah ya? Nanti saya jawab insyaAllah saya ambil. Kalau tadi pun saya jawab dalam WhatsApp. Dan WhatsApp ada orang tu.
Kalau WhatsApp tak jelas pula nanti. Maaf yang tanya ni tak tahu nama. Eh, berhubung dengan masalah surga, sebab isteri dah kerja, dia kata duit untuk pergi umroh dan haji, kurang dicinta. Masalah nak puas Zohir Batin, tolong jawab dengan jelas besar kan. InsyaAllah ni pun dah ada di satu masjid, boleh tanya saya ni. Nanti saya akan beritahu cara hukum lah ya. Hukum tak jelas, kalau boleh jawab dulu. Soalan nak tanya ni semuanya haram bagi lelaki. Boleh jawab gitu, maknanya letak soalan ni semua dosa bagi lelaki. Tapi saya nak jelas, saya nak jelas mengikut dalil dan hukum dah. Jadi insyaAllah, minta maaf banyak yang bertanya. Saya jawab sebentar lalu, kalau ketidakadilan bagi suami, tak ada isteri dan anak-anak, tanggungjawab nafkah zahir batin hukumnya berdosa. Itu je jawab dah. Hukumnya berdosa walaupun isteri kerja, hukumnya berdosa walaupun isteri tu bekerja, hukumnya berdosa. Hukumnya haram mutlak lah. Ya, kita dah bincang hari Jumaat pun pasal dekat berhubung dengan masalah keadilan, menyupah pada isteri, ya, kepok pada anak, menyupahkan anak. Dia kita dah bincang dah. Jadi dari segi jawapan asas, saya hukumnya adalah haram dan berdosa. Sebab nafkah bagi suami. Okey, nanti kita jelas mula. Itu saya jawab. Takut terkena dua tuan-tuan. Baik. Erti kalkalah ialah letakkan dalam tuan. Letakkan dalam tuan. Itu dia terbagi kepada dua bahagian. Kalkalah kubra dan surra. Ataupun surra dan kubra. Iaitu apabila surra ni kecil, kubra dia besar. Dan kubra ni dibagi pada dua. Satu yang dinamakan kalkalah kubra. Satu lagi kalkalah al-akbar. Uruk dia lima. Hanya dia uruk mati je. Uruk mati ni ialah apabila berada di tengah kalimah. Kalkalah kubra, apabila uruk mati ataupun sengaja dimatikan. Baik, tu contoh dia. Ini surah kecil. Ya. Razaqna, razaqna min qabl. Razaqna min qabl. Ni yang dia nak pandang. Fala taj'alu wa laqad alimtum alladhi at'amahum alladhi at'amahum salam. Nah. Wa bashir alladhina amanu wa aminu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. تأتي الأنهار كلما رزقوا منها من قبل وأطوبي jadi pertanyaan dia tak boleh rozikna min qabl salam dia kena baca rozika dengan tetap yang sedianya fala taj'alu lillahi adada sebabnya ayat tu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabab sababi alladzi adamum min ju sababi. Di situ kan panduk kita boleh tengok di sini ada qalqalah surah. Kalau kita baca tidak ada qalqalah, maka tidak ada sifat berdetak. Ini saya ambil sifat yang so-so lah dalam masalah orang awam lah. Masalah awam contoh kalau kita baca abba, ajja, adda, atta, atta ni ba, babba, bajja, badda, bato, bato. Jangan sebut bato pula. Sudah sampai sini ba bagi atas tu mati bato. Jika terus tak bato, dia sebut bato. Baik. Kalkalah kubra, dia bagi contoh di sini. Wassama'i zatil buruj. Dia kena kuat daripada surah. Wal yaumil maw'ud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ialah kita tengok satu kepala ialah qalqalah al-akbar.
Al-Qalah Al-Akbar. Sebagai dua sekali deh. An-Nas Al-Ikhlas ni semua berkolah. Kul huwa Allahu ahad yang belakang. Yang megang semua yang megang belakang. Itu saya tahu. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Dengar ni berkolah surah. Cikgu tengok eh. Mana ni ada? Mana ni ada? Mana? Ni surah mati dua kalimah. Qalqalah surah hanya mati dia tengok kalimah. Qalqalah kubra sama ada huruf yang akhir itu mati. Ni mati akhir. Apa? Atau kita sengaja mematikan huruf yang akhir. Huruf dal. Ha. Okay, one more. Kita cuba tak laki sikit mana ni. Jadi sila ke depan sini sekejap. Ya, kita dekat iman ni. Ini alfa. Ya. Mesra alfa. Alfa lah tengok sini ya. Nah ni. Semuanya kalau-kalau ini. Kecuali dalam kalimah ni. Tengok satu kalimah saya bagi. Satu kalimah saya bagi sekejap. Ini dibijak dah tu. Okey. Dia
Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Inilah saya pelik. Satu lagi saya ingat saya je pelik. Ada seorang ustaz tahun lepas dalam majlis buka puasa, saya kena ceramah, disuruh saya buat tali, disuruh buat tali. Malah kemarin dulu saya temu dengan seorang adik saya. Saya pun ceritalah bacaan ni. Dia kata, saya pun dengar dia baca rabu sangat. Dia baca surah ni. Mula dia baca kepada Allah. Ulang sekali lagi. Dari yang biar berhati. Cuba